sekalian, saat ini saya sedang berada di AE Junction Ukrida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan acara buka bersama dalam bulan Ramadan 2016. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa, terima kasih sudah pada hadir di sini. Hari ini, saat ini akan segera berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, tapi memang belum selesai ya puasanya ya. Masih berapa hari lagi nih Bapak Ibu? Berapa hari lagi? Berapa? Oh, masih panjang, 13 hari. Jadi setelah buka bersama kita sore ini, masih menjalani puasa 13 hari lagi. Jadi kami mengucapkan masih selamat menunaikan ibadah puasa. Dengan doa kami Bapak Ibu bisa menjalani ibadah dengan sebaik mungkin, ibadahnya diterima oleh Tuhan, segala ibadah yang dijalankan, amal yang dijalankan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga kita semua boleh mendapatkan berkat, baik itu berkat kesehatan, segala kecukupan, ya segala kedamaian buat kehidupan kita masing-masing yang diperkenan oleh Tuhan. Karena itu nggak usah berpanjang-panjang, nanti kalau lama-lama nggak segera berbuka ya, karena nanti doanya Pak Jum belum nih. Pak Jum doa butuh berapa menit nih Pak Jum? Oh, kultum ini Pak Tur, mau kasih kultum? Ya, baiklah Bapak Ibu, jadi sebelum nanti kita mulai berbuka puasa, Pak Jum akan memimpin di dalam doa. Selamat berbuka puasa. Semoga acara-acara seperti ini memberikan kepada kita semua ikatan yang lebih baik, kekeluargaan ya, yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, apa-apa boleh disampaikan dengan baik untuk kebaikan kita bersama. Jadi juga kalau ada apa-apa masukan yang perlu perbaikan-perbaikan, kita semua boleh menerima segala kritik untuk perbaikan di tempat ini untuk kebaikan bersama. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan Pak Jum memimpin doa. Terima kasih Pak Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat rekan-rekan kita. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi pada acara buka puasa bersama yang sudah menjadi tradisi di Ukrida. Kami mewakili rekan-rekan karyawan Ukrida yang beragama Muslim, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Bapak Ibu di Ukrida yang mana terselenggaranya acara buka puasa bersama ini. Terima kasih kepada Ibu Mina, Ibu Amelia, Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, terutama dengan Bapak Rektor yang sedang dalam perjalanan karena macet. Marilah Bapak Ibu mengingat akan segera buka puasa bersama, kita berdoa semoga buka puasa bersama ini mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga makanan yang dihidangkan juga mendapatkan rahmat. Dan semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga menjadi modal kita untuk ke depan menghadapi 11 bulan yang akan datang. Karena bulan puasa ini adalah pencucian diri kita, karena selama 11 bulan ini kita mungkin ada kesalahan dan kealpaan, dan di satu bulan ini kita diberikan kesempatan untuk membersihkan diri. Terima kasih Bapak Rektor yang telah datang. Mari Bapak Ibu kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid
dan karena Engkau kami beriman, dan atas rezeki yang Engkau limpahkan kami berbuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebahagiaan kami hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tidak ada kata-kata lain selain mari kita makan bersama. Saya tidak memberikan sambutan karena ini acara bukan acara resmi, acara keluargaan. Kita semua satu keluarga, makanya silakan saja mulai. Selamat makan.